Tahun 2013 menyaksikan pihak Microsoft hadir dengan beberapa perkara menarik, bukan sahaja pada platform operasi tetapi pada beberapa perkara lain termasuk pengambil alihan syarikat besar. Jadi mari kita lihat apakah perkara menarik yang dibawakan oleh Microsoft sepanjang tahun 2013 ini. Developers, 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 developers. Yang menjadi bualan hangat pada tahun ini adalah pengambil alihan bahagian peranti dan perkhidmatan Nokia oleh Microsoft. Ia sesuatu yang mengejutkan untuk melihat Microsoft mengambil alih sebahagian daripada Nokia dan kini hanya menunggu beberapa pengesahan pihak berkuasa sebelum pelbagai perkara dipindahkan dari Nokia ke Microsoft. Di samping itu, pada tahun ini juga Steve Ballmer telah mengumumkan persaraan di mana beliau akan meninggalkan jawatan CEO Microsoft dalam tempoh kurang 12 bulan lagi. Steve Ballmer merupakan CEO kedua Microsoft selepas Bill Gates dan kini pencarian CEO ketiga Microsoft sedang dilakukan. Tahun 2014 tentunya menarik dengan CEO baru yang akan menetapkan pelbagai hala tuju pihak Microsoft dalam terus bersaing sengit dengan beberapa jenama lain. Dari segi sistem operasi pula, pada tahun ini Microsoft telah mengumumkan Windows 8.1 untuk tablet dan juga komputer. Melaluinya, lebih pilihan untuk customize disediakan di samping beberapa perubahan turut diperkenalkan pada Windows Store termasuk pengenalan butang start. Beberapa aplikasi menarik turut hadir ke platform Windows 8 termasuk antaranya Flipboard, Facebook dan beberapa yang lain. Platform operasi untuk peranti mudah alih pula, Windows Phone turut menerima beberapa kemaskini termasuk pengenalan pelbagai aplikasi popular termasuk Instagram untuk Windows Phone. Dari segi hardware, Microsoft telah memperkenalkan keluarga Surface di Malaysia. Di samping mana turut mengumumkan Surface Pro 2 dengan masa bertahan bateri yang lebih lama untuk pasaran global. Bercakap mengenai hardware, pihak Microsoft juga pada tahun ini telah mengumumkan konsol terbaru mereka iaitu Xbox One yang mana membawakan perubahan dari segi reka bentuk konsol selain mana pelbagai sokongan baru termasuk kemaskini pada Kinect 2 yang kini merakamkan pergerakan dengan lebih terperinci berbanding sebelumnya. Dan akhir sekali, pelbagai perkhidmatan web dan awan daripada Microsoft turut sama menerima kemaskini. Perhatian dilihat diberikan oleh Microsoft untuk SkyDrive, Bing dan juga Outlook. Kesemuanya diintegrasikan dengan lebih baik pada Windows 8.1 di samping pihak Microsoft yang telah memindahkan Hotmail kepada Outlook. Office 365 juga menerima fokus daripada Microsoft yang mana versi terbarunya turut telah diperkenalkan untuk pasaran Malaysia pada tahun ini. Aplikasi Office 365 turut diperkenalkan untuk Android dan juga iOS pada tahun ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz berkaitan Microsoft sepanjang 2013. Sama-sama kita nantikan apakah perkara baru yang bakal dibawakan oleh Microsoft pada tahun 2014 dan juga kemaskini Windows serta Windows Phone. Dan juga kita lihat hala tuju baru Microsoft di bawah pimpinan CEO baru kelak. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!